Ladies and gentlemen and movie enthusiasts from all around the world, welcome to the 95th Academy Awards. Get ready for a night of glitz, glamour, and of course celebrating the incredible talents of the movie industry. And tonight, we've gathered to unveil the awards and also categories and also celebrate the remarkable performances that have left us in awe. This year's nominees for Best Actors have all delivered their exceptional performances, inspiring dedication. Their abilities to bring characters to life can lead us to hop in an emotional roller coaster, and surely is magical. Let's take a moment to acknowledge these outstanding actors and their exceptional works. And the nominees for the Best Actors are Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood. Joaquin Phoenix, Joker. Anthony Hopkins, The Father. Leonardo DiCaprio, The Revenant. And Paul Paleli, pardon my Bahasa Indonesia. And now, the moment we've all been waiting for. The Oscar for Best Actor goes to... Paul Paleli. Hey, we won! Yeah, high five, low five. Give me a handshake. Wow. Thank you, everyone. Thank you. Whew. I'm okay. Oh, thank you so much, everyone. It's okay, you can sit down now. I know you're all standing because I just made a fool of myself there, but thankfully I am okay. I would like to start off by thanking all of you, my buddies, to my best frenemy in the world, Stray. There you go, I'm glad you woke up for this special event. And of course to my supportive family, this is really for all of you. I really consider this film in particular being a reflection of myself, the spectrum of my life and culture. So, thank you so much for the film committee for coming to this very good decision, in my opinion. So, here's one thing though that I've always questioned throughout my career. Are film festivals and award shows merely just glamorous red carpets and awards? Or is a film festival set as a force to develop the nation or region's cinematography? Well, today we're going to find out as we chat with director of Jogja NatPak Asian Film Festival, Ifa Ispansha, only here on Buddy Talk. Stay tuned. Welcome, buddies. We're now sitting with Mas Ifa Ispansha as the director of Jogja NatPak Asian Film Festival. Mas Ifa, welcome. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih, Mas. Terima kasih sekali. Ke ruang tamu kami di sini. Yes. Selamat juga atas JAF yang ke-18 ya. Wah, kayak umur saya ya. Hampir. 18 ya. Ukuran berarti kita. Tahun ini temanya adalah Luminescence. Mm. Yeah. Boleh mungkin cerita sedikit mengenai temanya sendiri. Iya, yeah. Yeah. JAF memang dari pertama ya 2006 itu kita putuskan tematik gitu. Mm. Sebenarnya tematik bukan untuk memilih filmnya harus bertema itu gitu, enggak. Tapi kita selalu melakukan apa ya, bacaan gitu atas apa yang terjadi dengan sinema, terutama sinema Asia saat ini gitu. Dan biasanya tema itu kita gunakan gitu sebagai energi atau semangat pelaksanaannya gitu. Nah, Luminescence ini memang kita pilih apa ya, ini artinya analoginya semacam kayak sumber cahaya. Terang kan, iya. Terang dan terang tapi dia juga merupakan sumbernya gitu, okay. Bukan yang diterangi gitu. Yeah, dan kita pikir memang sekarang sinema Asia sudah seharusnya gitu mempunyai sumber penerangannya sendiri gitu. Kalau selama ini kan kalau bicara tentang film, tentu saja kita berkiblat pada entah itu Amerika, US, Hollywood, atau Eropa gitu. Nah sekarang
satu dekade ini memang Asia ini mulai dilirik nih, punya karakteristik sendiri, isu-isunya, ceritanya, pencapaiannya gitu. Nah, jadi memang kita merasa, ayo kita harus bisa nih jadi sumber cahaya dari kita sendiri gitu. Nah, yang paling prominent untuk karakter film Asia tuh seperti apa, Mas? Yang kira-kira bisa digambarin, yang bisa kita mengerti nih sebagai penonton. Ya, sebenarnya kan isu-isu yang dibawa, kalau kita sebagai orang Asia ngelihat itu kayak, kok saya juga punya problem yang sama ya dengan itu ya. Gitu. Relevan. Tentang hubungan antar manusia, tentang permasalahan karakter dengan society-nya gitu. Mungkin kita punya karakter-karakter sosial yang hampir mirip gitu. Dan isu-isunya juga menarik gitu. Jadi itu yang kadang-kadang menonton film yang di luar dari jauh dari teritori kita, ya kita terhibur gitu, kita suka gitu, tapi sebenarnya ya kita ngerti bahwa ada kehidupan seperti itu di sana. Tapi begitu nonton film Asia itu kayaknya kita deket ya gitu. Sama kayak kalau kita nonton film horor gitu, kalau film horor Asia tuh lebih kayak lebih serem gitu. Kayak sehari-hari kita sering mengalami. Tapi itu kan pas lagi kecil. Iya, lagi kecil. Pas umur 18 kan udah jadi dewasa. Benar. Kalau manusia emang gitu ya, umur 18 sudah menjadi dewasa. Yeah. Kalau Jeff sendiri bagaimana? Nah, itu sih yang memang ternyata usia manusia ini ya mirip-mirip dengan usia sebuah karakter, sebuah event gitu ya. Bisa dibilang sekarang kami gitu yang memanage atau mengelola Jav ini udah kok tiba-tiba sekarang udah nggak bisa main-main ya, kok tiba-tiba udah kok harus serius ya, kok kayaknya nggak bisa bercandaan gitu Mas, karena bercandaan dalam artian pengelolaan gitu ya, karena kita memang memulai Jav bukan karena kita ngerti tentang festival atau memang kita jelas visinya mau seperti apa gitu, kita cuma merasa ini banyak sekali waktu itu di Jogja pembuat film yang memang dari generasi pertama era reformasi ini yang digital ini gitu ya. Terus kemudian kalau semua bikin film kayaknya penting deh ada orang yang memang kita juga sama-sama harus memikirkan gitu ruang untuk bertemunya itu. Dan ya dikelola dengan sangat bisa dibilang sangat tidak formal, sangat santai, sangat rileks. Tapi begitu di usia 18 ini kayaknya kita nggak udah harus serius gitu. Nah, kedewasaan itu akhirnya kita artikan gitu dengan keseriusan dalam berorganisasi. Kita harus jelas sekarang goal-nya mau ke arah mana. Benar, dan tidak tutup kemungkinan juga siapa tahu kedepannya bisa melakukan funding kayak Busan atau Berlinale Festival. Gitu. Itu memang salah satu set event yang istilahnya kalau film festival itu kan memang etalase pertamanya gitu ya. Layar pertamanya itu memang film screening gitu ya. Cuman ternyata memang kita harus punya istilahnya dalam tanda kutip bahkan paralel event gitu yang mendukung industri perfilmannya. Setuju. Gitu. Maksudnya ya muter-muter film aja, apresiasi film aja kalau kita nggak saling berimpact itu apalagi udah 18 tahun gitu. Yeah. Dan ya sekarang akhirnya kita mulai menginisiasi, kita mulai tahun lalu sebenarnya inisiatifnya terus kita kembangkan tahun ini dan akan mulai tahun depan itu semacam kita sebutnya kayak industri eventnya lah, kayak film marketnya gitu. Jadi di situ nanti ada film conference, termasuk project market, termasuk lab tentang penceritaan gitu. Nah itu lagi kita gagas, tapi tidak mulai tahun ini. Jadi ya mudah-mudahan di pelaksanaan ke-19-20 ini memang udah mulai ke arah yang lebih berimpact gitu pada industrinya, terutama pada bakat-bakat baru ya. Karena semakin kesini gitu ternyata tanpa didesain pun Jav ini sudah menjadi hub gitu, tempat bertemunya antara bakat baru gitu, pembuat film, entah itu berasal dari sekolah, entah itu berasal dari komunitas, dengan industrinya. Industri ini produser-produser gitu, investor, produser eksekutif dan sebagainya membutuhkan talent gitu. Nah, mereka juga membutuhkan partner gitu. Benar. Jadi networkingnya bisa jadi terjadi. Ya, sekarang ya di setiap akhir November ini, Jav selalu jadi hub gitu untuk itu. Gitu. Benar sih, setuju. That's a good next step. Let's move on to our next step here on the program. Di sini segmennya adalah What's on Your Mind. Jadi kita akan munculin beberapa foto dan Mas Ipa akan dekat saya. Tanpa mikir, nggak perlu tenang. Yang ini nggak usah mikir-mikir, langsung aja sebut apa yang masuk ke pikiran. Oke. Oke, mulai dari yang pertama ini. Oh.
Om Leo, nah apa yang membuat Jeff memilih Om Leo ini sebagai tokohnya? Ya. Official poster ya? Ya, ya, official poster ya. Jadi setiap tahun dari awal gitu ya, kita komit. Mungkin karena film festival itu harus merefleksikan kotanya gitu, di mana diselenggarakan. Dari awal itu, di Jeff itu memang kita komit bukan hanya kayak fokus ke film saja, tapi kita juga pengen ada irisannya dengan seni-seni yang lain. Nah, salah satunya itu visual art. Kita selalu memilih satu official gitu, visual art untuk menginterpretasikan tema kita. Cuman pas tahun ini kita berpikir kayaknya menarik nih, kayak Om Leo itu kan sekarang ya dikenalnya tentu saja justru lebih di musik dan sebagainya. Om Leo berkaraoke ya. Iya. Nah, saya baru tahu kalau Om Leo padahal bikin pada saat poster di Jogja justru dia sekolah grafis, diisi. Oh gitu. Gitu. Justru mulainya dari Jogja dan enggak ada hubungannya sama musik. Maksudnya justru dia sekolahnya visual dan dia memang dikenal sebagai visual art gitu kan. Karakternya pun kayak pixel-pixel gitu yang di tahun-tahun 90-an kan. Dan itu kuat sekali gitu. Keren ya, jadi tokoh yang menggambarkan luminescence. Iya. Sumber cahaya. Ternyata nggak cuma muterin request gue doang. Di Jakarta, bukan di Jogja. Oke, next. Mani Hakiki, kalau nggak salah ya sebutannya. Ya. Kita, ini saudara Iran gitu ya, yang menurut saya sangat, apa, sangat kuat sekali gitu, karakter filmnya gitu. Terus kita pernah gitu memutar film dari Mani Hakiki ini gitu. Dan menurut kami memang film-film Iran itu sangat apa ya, sangat reflektif gitu dengan pembuat-pembuat film, terutama anak-anak muda di Jogja. Karena biasanya filmnya kekuatannya ada di cerita gitu. Sangat simpel, bukan sesuatu yang teknikal gitu ya. Tapi karakteristik itu tuh sangat kuat gitu. Jadi kita banyak sekali memutar film-film Iran gitu. Terutama di awal-awal festival, karena juga awal ini festival ini muncul justru awal-awal itu di tengah-tengah krisis gitu. Dalam waktu itu 2006 kan gempa, kita hampir tidak jadi gitu menyelenggarakan festival. Tapi ternyata ketika kita mempelajari beberapa sejarah lahirnya festival, justru banyak sekali festival film yang justru yang muncul justru pada saat krisis dan untuk membangkitkan semangat gitu. Kayak misalnya festival tertua di dunia, Venice, itu muncul pas Perang Dunia Kedua gitu. Jadi memang, gitu. Ya, jadi memang dipakai energinya. Nah waktu itu di Iran juga sedang krisis gitu. Kita jadi memang kita pakai gitu energi itu untuk membangkitkan sinema itu. Gitu. We're gonna take a short break here on Buddy Talk. We're gonna have continue our conversation with Mas Ifa when we return here. Don't go anywhere. We'll be right back after this. Oke, scene 2-3 ya semuanya, standby, final check please. Ini kita ambil pakai kamera, 4 kamera. Tolong close up, 2 shot di sini, ini masternya ya. Oke, standby, cek semua continuity. Sound roll, kamera roll, and action. Hey buddies, welcome back to another episode of Buddy Talk. And we're back again chatting with Mas Ifa, the director of Jeff. Mas Ifa, kalau tadi ngelihat Mas Ifa jadi director, kayaknya baik. Baik. Tapi kalau di film-film sabar gitu, kita ngelihat director kayak galak-galak. Iya, itu makanya film itu kan di lebay-lebaykan aja. Oh, jadi tapi director tuh nggak kayak gitu. Mungkin karena saya mau tanya nih, kalau Mas Ifa harus nilai diri sendiri sebagai director, seperti apa karakteristiknya? Kira-kira aktor-aktor ngomongnya? Bener sih, saya sebenarnya cukup sebagai director, saya cukup nggak tegaan sih. Oh gitu ya? Iya, maksudnya nggak tegaan. Akhirnya ya cerita-cerita yang saya cocok dan nyaman, cerita-cerita yang kayak keluarga, saya cocok, nyaman gitu, atau anak-anak gitu ya. Begitu suruh bakar rumah, suruh nusa apa, waduh kayaknya nonton aja saya gitu ya. Jadi rata-rata biasanya orang pasti ngerasa, wah Mas Ifa direktur yang baik dan sabar gitu ya. Nah kebetulan kita ngumpulin beberapa komen dari aktor-aktor, enggak deh.
Ternyata dia udah deg-degan. Apakah aku akan dihakimi hari kita ini? Kita lihat seberapa akurat nih penilaiannya. Pak, Mas Iva, kita sekarang mau lanjut ke segmen berikutnya. Itu adalah story behind the scene. Kita akan nunjukin cuplikan dari film-film yang pasti Mas Iva udah tahu, tapi kita ingin tahu lebih tentang film ini, mungkin dari fun facts atau ceritanya sendiri. Kita mulai dari scene yang pertama ini. Nah, seperti kalian bisa lihat, ini mereka lagi ujian. Judulnya Harap Tenang Ada Ujian. Ceritain dong sedikit Mas. Ya ini 2006 ya. Lagi-lagi ini memang 2006 ini kayak banyak peristiwa yang kayak turning point gitu di hidup saya. Ini waktu itu memang tadi sudah saya sempat mention gempa, itu gempa bumi di Jogja. Sampai pada saat beberapa film pendek ditayangkan, teman-teman kolektif gitu membuat film untuk menghibur gitu di pengungsian dan sebagainya gitu. Dan saya mending membantu memutar filmnya aja deh. Saya nonton filmnya tuh memang wajar ya, semua film tuh sedih gitu. Nonton 10 film itu semua nangis, sedih apa gitu. Kayak saya tiba-tiba yang tadinya saya gak ada ide, tiba-tiba gimana ya, saya kayaknya harus membuat film, kalaupun saya harus membuat film tentang peristiwa ini, saya mau membuat sesuatu yang meng-capture peristiwa ini tapi fun deh. Misalnya saya punya ide Harap Tenang Ada Ujian itu, karena memang ya yang saya baca di sekolah itu juga pas itu Harap Tenang Ada Ujian gitu. Nah terus saya bikin seorang anak yang memang mau lagi ujian, belajar tentang penjajahan Jepang apa segala macam, terus tiba-tiba paginya gempa, ada bendera asing tiba-tiba, wah ini penjajah nih, jadi dia kucing-kucingan sama si penjajah ini, penjajah mau nolong gitu tapi dia nggak mau, wah seru lah gitu filmnya gitu. Jadi nah tapi ternyata memang dari ide yang muncul itu, ini turning point banget sih, karena dari film ini saya dapat film pendek terbaik Piala Citra 2006 gitu. Terus kemudian saya dapat beasiswa di Korea, saya sekolah di sana 2 tahun gitu. Jadi setelah 2006 itu, setelah film ini gitu terutama, saya kebuka gitu proses saya sebagai pembuat film. Jadi turning point ya? Turning point. Okay. Yang selanjutnya? Ronggen itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur. Pokoknya nyora bisa, denongko seperti pohon kelapa. Siapa baik bisa selama selumun manjat. Orang gak bakal lupa kalau Rama karo Biongku bunuh wong sekampung aku. Ini adalah scene dari Sang Penari. Ya. Ya. 2011 saya syuting film ini dan ya di usia-usia saya yang lagi ambisius-ambisiusnya gitu, saya mendapat kesempatan menyutradarai novel yang memang saya suka sekali gitu. Ini sebuah proses yang bahkan kalau saya lihat lagi filmnya, saya kadang kayak saya masih punya kayak energi sebesar ini ya kalau ingat prosesnya gitu. Cukup bisa dibilang juga turning point berikutnya gitu, karena dari film ini jadi film terbaik di FFI, jadi sutradara terbaik di FFI gitu. Ya Piala Cerita yang kedua setelah yang tadi Harap Tenang Ada Ujian gitu, dan sampai sekarang ini merupakan satu proses yang penting sekali gitu dalam sepanjang proses kreatif saya gitu. Dan entah itu dalam hal development ceritanya, mencari lokasi, pemain dan sebagainya, itu sangat berkesan sekali proyek ini. Mas Peiva kan di saat proyek itu umurnya 23? Enggak, 32. 32? 23 aja. Okay. Ya kan, boleh aja dong, mukanya kayak 23. Tapi sekarang apakah Jeff ada strategi untuk membantu regenerasi direktur dan filmmaker? Ya, biar supaya ini bisa diteruskan dengan generasi barunya juga. Ya. Jadi memang sejak pelaksanaan yang pertama, kita itu punya ruang yang memang kita film festival yang berbasis pada community gitu. Jadi memang jarang sekali atau bahkan sedikit gitu ya festival di dunia yang memang karakternya itu
muda gitu. Nah, pas dari pelaksanaannya JAF yang pertama 2006 itu memang karakter itu udah berasa sekali bahwa kita mengumpulkan komunitas, terus kemudian kita punya program namanya Forum Komunitas. Mm-hmm. Nah, program Forum Komunitas ini yang memang semakin kesini semakin kuat, dan sekarang malah bisa jadi kayak paralel event yang sama-sama kuatnya gitu. Jadi setiap tahun ada ratusan film community ya, anggota film komunitas dari berbagai macam daerah di Indonesia, yeah, untuk saling berbagi karya, diskusi dan sebagainya. Nah, selain Forum Komunitas, kita juga tahun lalu menginisiasi program baru namanya Emerging. Jadi memang kita menyeleksi film-film dari pembuat film yang pertama kali gitu filmnya diputar di JAF. Itu ada sekitar 10 sampai 20 film pendek itu kita seleksi. Sekarang ya industri ini ketika kita mau mencari bakat baru gitu ya, ya udah otomatis ke JAF gitu. Kalau ke JAF akan melihat film-film, akan bertemu orang-orang yang apa ya, kayak melting pot buat mereka gitu untuk bertemu bakat baru. Alright buddies, we're up for our final buddy challenge hosted by the one and only Hans Lango. Here we go. Thank you so much, Paul Pilelli. Now this is my time to actually lead the game. So I will draw some pictures. Aku akan gambar nih mas ya, gambar. Okay. Ini temanya adalah film-film yang pernah menang di JAF. Oke. Okay. Ya, ini mau film Indonesia bisa, film asing bisa. Tapi saya minta maaf kalau nggak ketebak. Kadang-kadang saya juga susah nembak gambar saya sendiri. Oke, okay, kita langsung aja ke gambar yang pertama boleh mas ya? Siap. Tunggu. Oke, okay, siap. Yang pertama mas, ini satu kata dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. Ya, siap ya. Kata. Oh, mas. Ayo mas. Rumah mewah. Mansion. Oh, tahu. Autobiografi. Oh, berarti gambar gue masih bisa ketebak. Oke. Okay. Autobiografi. Yang berikutnya, wah gue udah mulai optimis nih, karena gambar gue tadi ketebak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada 5 kata mas. 5 kata. Iya, ini dalam bahasa Inggris ya. Kata dalam bahasa Inggris, oke. Duh. Gak kelihatan lagi, gue gak tahu apaan nih. Tunggu, bentar. Gimana ya? Rumah sakit. Iya, yeah, betul. Terus? Gak pakai sendal, rumah sakit. Eh mas, 5 kata. Tiga, dua, satu. Kali ini saya minta maaf mas. Jelek banget gambarnya. Oh, let me hear it barefoot. Yeah. Let me hear it barefoot. Ya, yeah. Ini juga film yang kita putar gitu tahun lalu gitu. Tahun lalu ya, 2022. Kalau nggak salah tahun lalu sepertinya. Iya. Yeah. Oke, okay, yang berikutnya adalah, nah ini filmnya judulnya bahasa Indonesia mas. 3 kata, 4 kata. Empat kata. Kalau ini katanya kata berulang. Yeah. Terus. Uh.
tahu. Apa mas judulnya? Anjing-anjing menyerbu kuburan. Ini film tentang bagaimana seseorang yang pengen menggali gitu kuburannya untuk pesugihan gitu. Oh gitu, wah. Ya. Gitu. Oke, ini mungkin right up my alley. Jadi film-film tentang pesugihan karena gue adalah orang-orang yang pengen kaya tapi malas kerja. Alright, so that was actually Buddy Challenge for now. More like the challenge for me, not for Mas Iba. And now let's go back to Pop Lely. Alright buddies, unfortunately that's all the time we have for today's program. I'd like to thank Mas Iva, thank you so much, makasih banyak. Berarti Jogja Netpack Asian Film Festival akan berjalan di akhir November, tanggal akhir berapa November, posisinya? Tanggal 25 November sampai 2 Desember. Selamat dan semoga sukses. Min. Dan udah 18 tahun, semoga akan berjalan 18 tahun melebih lagi. Amin. Alright, and thank you all for tuning in for this episode. I'd like to thank Hans, Stray, and the entire Buddy Talk crew for this very fun episode of Buddy Talk. And make sure you tune in every Saturday and Sunday night at 7 p.m. our broadcast time here on See Today. My name is Paul Pilelli, signing off for now. We'll see you next time, buddies. Take care. Bye-bye.